Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng, alhamdulillah hari ini Daeng sudah berada lagi di Jakarta. Tepatnya kita di Depok sekarang karena kemarin kurang lebih kita 3 minggu di Makassar. Acak-acak pelapak di sana, sekarang kita balik lagi ke kandang awal karena kebetulan memang di sini salah satu referensi yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang mungkin mau nambah koleksi atau buat jual lagi ya. Karena di sini kita ada di lapak batu akik Depok Andara atau Andara Depok ya. 10 ribuan. Ini suasananya sebenarnya sudah siang ya, tapi karena memang tadi saya telat datangnya, akhirnya kita langsung update aja untuk beberapa koleksi. Dan ini sudah ada kopinya tuh, kopi gratisnya sudah disiapkan, aman pokoknya mah. Kita akan coba update beberapa referensi pilihan yang ada di sini karena kita pahami di sini tuh mulai dari akik dan juga semi permata, bahan bahkan bahar ada di sini yang kita bisa update hari ini. Tempat aja. Apa itu? Di wilayah aja. Pisau. Coba. Antik juga. Nah, ini kalau buat biasa kemah cakep nih ya. Yang suka ngekem ya. Suka mendaki. Ini pisau ternyata nih. Usulan bantuan hukum merah putih. Wih. Cakep. Simple. Kita kasih berapa, Bang? 30. Nah, ini 30 ribu aja nih, simple banget nih. Tuh kayak gini doang nih. Nah, iya kalau orang kemah kan harus ada beginian dia. Yang suka ngekem. Apa ini malah? Tuh, cuman 30 atau 70 tadi. Nah, untuk ring juga kita ada di sini untuk material alpaka nih. Ini karena lagi rame itu, alhamdulillah tuh lagi rame. Kalau liong pai itu sekali. Alpaka. Kita kasih berapa nih, Bang, alpaka? Rp25.000 udah masang. Oke, 25 sama include pasang ya. Ini harganya 25.000 sudah include pasang, udah sama pasang. 25.000 modelnya beda-beda ya. Iya, Bang. Wet apa? Ada. Untuk kafe? Ya. Antik-antik. Mau yang ukuran gede ya, juga ada. Antara dua nggak apa-apa. Ya. Jangan dua-duanya. Susu juga nggak apa-apa. Aduh, mama. Oh, ini masih ada yang jumbo nih. Tuh. Wah. Jumbo, mama. Ini dia multi, apa? Ngapa jadi multi? Kal, dikata ikan kali ini pancawarna. Jenis pancawarna. Nah, kalau ini yang 10 ribuan. Nah, ini 10 ribuan yang di kotak ini nih. Murah meriah nih. Jadi di sini selain akik banyak juga ring yang murah-murah ya nih. Ini 10 ribu. Oh ya, siap. Jadi Bang, situ besar ukuran gede. Orang ngopi dulu, Bang. Udah. Oke, siap, lanjut. Hati-hati, Bang. Satu persatu teman kita pamit karena memang ada acara juga. Oh, ini 10 ribuan juga nih tuh, 10 ribuan. 10 ribuan saja. Ini bekas, tapi kalau kita krum kayak baru lagi nanti dia nih. Ini juga ada kulit buat gosok batu ya, untuk batu akik khususnya. Ini di double kenapa? Biar dia lebih elastis dan dia lebih empuk untuk batu-batu tertentu yang mungkin materialnya agak empuk. Kalau tidak ada alasnya dia riskan. Tapi kalau ada kayak gini kan dia empuk deh. Bisa menyesuaikan. Oh beda, emang kopinya kayak aki mai, mamai. Yang hitam apa? Biasanya yang hitam. Enggak lagi. Ah iya. Kopi anak muda. Makannya males. Iya. Dua nih bayarnya. Aduh. Orang kenyang kita gugur perutnya. Ini buat tetap kan ini. Enggak. Anak nomor 2. Punya anak 2 tapi boleh, Bang. Murah meriah ya. Kalau ini beda harganya, yang 10 ribuan itu yang bekas-bekas begini nih, ini 10 ribuan. Tapi kalau untuk batu, batu kita juga banyak di sini. Ini kena mau naik kuda.
belum bangun. Ntar kita baru ke depan sono. Ini kita lihat yang di sini. Ini ada yang lostun juga. Enak ya, 10.000. Ini yang combong. Kalau dia nggak mau combong. Pulang, mau naik lagi gitu, nggak apa-apa. Karena kadang dia mau naik ini dia naikin orang urutan orang. Nggak mau mesti itu. Harus iya lewat itu nggak mau. Pada saat itu. Nah itu yang kerok. Ini sih. Iya. Yeah. Nah, ini juga ada. Diok juga. 10.000-an juga nih. Kita bikin untuk jadi kan ada dua session kita kan buat di sini sama di ujung nanti. Jadi kita buat yang di sini dulu. Ada dua sesi. Ini ada Sulaiman. Ada Sulaiman, ada Pancawarna. Kalau kita tinggalin ya, nanti dia ngaduk malah atuk ninggalin kan ini virus versi ya. Ini video awal apa video terbaru yang saya buat ya setelah kunjungan ke Makassar beberapa waktu lalu, kurang lebih 1 minggu ya sudah tidak di kita di Jakarta. Ini banyak banget ini pilihannya nih. Ini ada yang pandan juga nih tuh. Ini bentuk pandan ya. Kalau batunya saya sanksi. Ini kayaknya bukan pandan tapi dia bentukannya bentukan pandan. Ada yang tapak jalan. Itu Sulaiman. Ada King Sapir juga. Ini yang 10.000-an ya. 3 minggu ninggalin kopi. Ijo-ijonya dah jadi komplit di sini ya pilihannya. Kita ada juga bongkahan. Ini Black Jet. Kita kasih berapa Black Jet? 25.000 nih. Ini bisa jadi 2, bisa jadi 4 tergantung kebutuhannya mau ukuran kecil apa gede. Ini kalau dibelah 2 gini bisa jadi opal jadi 2. Kalau misalkan dibelah 4 size kantoran. Nah, daripada kita harus ke Aceh ya kan ongkosnya lumayan ya mendingan kita ini aja nih sebentar. Saya lihatin satu ya. Nih warna aslinya nih. Ini warna aslinya tuh. Ini Aceh punya ya. Kalau daging bagian paha. Jadi jauh sama lemah. Ini kalapeanya kapur. Tuh. Ini sama ya Aceh juga tuh. Jadi kalau mau lihat warna batu ya yang aslinya nanti setelah diolah ya kurang lebih kayak gini. Gunakan air aja, simpel. Oke, gini lah jadinya nih. Nah, itu masuk. Dikit-dikit doang itu dibengkek. Bisa itu kayaknya tuh, Bang. Masuk. Ya, atuk di rumah banyak ya? Nah, itu kegedean. Coba-coba dulu aja dia paham kan? Ada juga kita jenis kelor. Ini ada kelor ya. Atau jenis fosil lah ya. Ini sejenis fosil. Fosil. Ini black opal. Maja punya nih. Opal. Ini fosil juga dibentuknya kayak pandan ya. Ini Kalimaya milkinya nih. Ini ada bacan. Oh ini bongkahannya campur nih random ya. Ini bongkahannya random. Pokoknya di kita itu prioritasnya atau mayoritas 10.000-an ya. 10.000-an tergantung oh itu serbuk intanya. Alhamdulillah sehat. Nah, tinggal ditaruh di kulit yang putih aja, Bang. Nah, itu. Kemarin menong kita tolong ribuan pilihan RT. Ya gitu ya kan. Enggak tahunya yang jadi RT. Ini nanti kita
di part berikutnya. Nah, tuh teman-teman yang sekiranya mau kesini tuh lihat aja tuh Batu Akik Alim ya, nomornya di 0813-1780-0320 tuh. Bisa by phone atau via WhatsApp ya, di screenshot aja tuh 0813-1780-0320. Oke, kita akan coba update lagi yang di tengah nanti karena kebetulan lagi ada konsumen. Yang penting teman-teman pada saat kesini nyari yang 10 ribuan ada di situ tuh. Oke sahabat Deng, nanti kita akan lanjut lagi ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis dari Daeng. Mantap. Jadi nggak usah saya yang kelihatan ya, batunya aja tuh.